Oke, baik pemirsa, saya masih ada di Bangkok Motor Show dan kali ini saya akan bahas beragam part aftermarket yang ikut ambil bagian di Bangkok Motor Show. Dan ini kita mulai dari yang produsen roof box Thule dari Sweden, Swedia, yang di sini menjual beberapa produk terbaru mereka. Ini ada beberapa tipe roof box. Ada bike rack juga. Di sini juga lagi diobral juga beberapa bike rack yang buat di belakang. Harganya 37.000. Lagi diskon besar-besaran. Di sini ada tipe Touring M. Thule emang kokoh ya, bahannya tuh kokoh dan dia lebih kuat. Nah, yang terbaru ada contohnya di aplikasi di Volvo XC60, yaitu Thule XL XT Motion. Itu yang ada di atas tuh warna hitam. Desainnya keren banget, tapi lebih terlihat mengkotak. Dia ini lagi ditempel di Volvo nih, di Volvo. Jadi untuk cross track, untuk setiap mobil berbeda. Nah, kalau di seberangnya ada part-part aksesoris Moto Guzzi juga. Modifikasi itu, tapi memang itu dari APM-nya langsung. Jadi kita geser ke industri aftermarket-nya aja dulu. Tapi kalau mau lihat dari gabungannya, di sini banyak banget. Di sebelah sana juga ada produsen audio Sony. Ada Sony, ada Pioneer. Ini di ini adalah nih. Oh, kayak keramik coating nih. Ada kaca film Johnson juga. Di sebelah sana ada Sony, Pioneer, Alpine. Yang kemarin juga saya udah itu yang ada modifikasi tuner. Nah, nih industri aftermarketnya nih. Ini untuk brand-brand besar ya. Tapi kalau untuk brand-brand yang agak kecil, agak melipir ke sebelah pojok lagi. Nah, itu sana tuh tulisannya bahasa Thailand.